8. Kamu tinggi banget, ya ampun. Ternyata apa namanya ketinggian kamu tidak sama dengan suara kamu. Aduh, kamu tuh harusnya tinggi begini, tinggi bongsor begini, tinggi gede. Suaranya kamu setidaknya harus apa namanya tuh kayak suara apa gitu. Oh gitu kan. Tapi suara kamu kok lembut banget gitu. Kalau seandainya kamu tahu suara jenis suara kamu itu adalah suara yang lembut, mic yang kamu pegang itu kamu harus lebih dekatkan biar bulat. Suara kamu itu benar-benar bagus banget tahu. Bunda tuh senang banget sama suara kamu tuh. Lembut banget suaranya. Terus kamu juga sudah menguasai panggung bagus banget ya. Kanan kirinya udah dapet.
kamu juga sudah berekspresi dengan luar sangat, sangat luar biasa. Cuman satu yang Bunda lihat, nervous kamu itu kadang-kadang kamu memegang mic itu begini nih. Ya kan? Kamu enggak bisa bohong, enggak bisa bohong. Karena memang kalau penyanyi itu larangan keras, kamu itu memegang mic begini itu tandanya kamu sedang nervous. Itu karena kelihatan secara psikologinya. Tapi kalau secara keseluruhan Bunda anggap kamu sudah banget bagus banget. Terutama di suara. Cuman kamu bisa untuk ini mic itu bisa berkolaborasi langsung dengan musik. Jadi jangan sampai kamu kebanting musik. Udah suaranya lembut, musiknya lebih tinggi, kamu nanti malah jadi ini. Ya kan? Itu saja mungkin dari Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Mungkin waktu itu saya udah bilang lebih hati-hati untuk pemilihan lagu. Lagu mati-matian ini kalau yang saya dengar itu lagunya powerful. Harus diutamakan power yang saya dengar-dengar dari lagu aslinya. Sementara suara kamu suara lembut. Kalau gak salah waktu audisi saya lebih bilangnya kamu lebih cocok menyanyikan lagunya Afgan. Karena benar yang Bu Nining bilang tadi, karena suara kamu lembut, musiknya keras, jadi agak tenggelam nih suaranya. Kamu suara kamu bagus, cuma agak tenggelam, makanya lebih hati-hati di pemilihan lagu. Tapi overall penampilan kamu tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nining dan saya setuju, sudah oke. Sukses lah buat kamu pokoknya. Terima kasih Pak. Kamu kurang berani hari ini kayaknya, pemilihan lagunya kayaknya masih yang kamu anggap kayaknya ini aman gitu. Kayaknya kurang berani, apa ya, di luar daripada yang frame yang kita punya gitu. Jadi seorang penyanyi kan harusnya mencoba untuk, ya mungkin kamu memiliki frame lagu yang di sini. Ketika audisi juga kita udah coba kira-kira kamu kesini. Tapi seharusnya di semifinal ini kamu tampilkan sesuatu yang buah bagi, terutama bagi judges, yang kemudian juga bagi peserta gitu. Tapi kalau kamu mainnya di lagu-lagu yang kira-kira kamu anggap oke, ini saya kuasai, saya aman dan sebagainya, it's okay. Tapi untuk tambahan level di atasnya itu perlu yang seharusnya kamu pilih pada hari ini. Tapi kamu punya modal yang bagus sih. Selamat ya. Thank you. Terima kasih, Pak.